perkenalkan nama saya Ejik Putrakoso. Kami dari unit transfusi darah PMI Kota Pekalongan. Kebetulan pada pagi hari ini tanggal 6 Februari 2024 kita bekerjasama dengan SMK Safi Akrom mengadakan kegiatan donor darah. Kegiatan donor darah ini rutin kita adakan dengan SMK Safi Akrom. Ya alhamdulillah antusiasnya cukup lumayan banyak. Ini sampai saat hari ini kita dapat 15 orang pendonor. Ya targetnya kita di atas 25 lah kalau bisa. Ya. Kebetulan pada pagi hari ini banyak yang tensinya rendah, kemungkinan banyak yang kecapean mungkin aktivitas ini. Ayo donor darah!
Rizky Novianto dari ITSN Pekalongan. SMK Syafi Akrom ini antusiasnya datang ke stand ini sangat antusias sekali, bertanya banyak tentang kampus ITSN Pekalongan. Banyak juga yang minat kuliah di ITSN Pekalongan karena menurut mereka prodi yang ada di ITSN Pekalongan ini sesuai dengan jurusan yang ada di SMK mereka. Dalam expo ini sangat berkesan untuk kami karena bisa menyampaikan ITSN Pekalongan dengan lebih leluasa kepada siswa-siswi SMA Syafi Akrom. Untuk pesannya, semoga kedepannya Syafi Akrom tambah maju, tambah menjadi SMK yang unggul di Pekalongan. Ya. Kakaknya namanya siapa? Halo, perkenalkan, nama aku Sally, nama aku Diva. Kita dari IT Telkom Purwokerto. Kesini kami di sini dalam rangka expo di SMK Syafi Akrom. Kesan-pesan yang kami rasakan selama expo kampus ini banyak sekali dari murid-muridnya yang aktif bertanya dan seru. Kemudian juga tadi sempat ada dari sekolah lain juga, jadi mungkin seru banget ya kak. Ya. Harapannya mungkin kedepannya? Harapannya untuk kedepannya semoga banyak ya dari murid-murid SMK Syafi Akrom yang tertarik masuk ke IT Telkom Purwokerto. Oke, kenalin namaku Adim, aku dari UIN Wali Songo Semarang, dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan ada teman saya. Saya Laila Fadila dari UIN Wali Songo Program Studi Matematika. Kami datang ke sini dalam rangka expo universitas di SMK Syafi Akrom. Kesannya sangat menarik ya, di sini sangat ramai antusias dari siswa-siswi yang ada di sini. Dan juga kebetulan saya alumni dari sini, jadi di sini sekalian sapa-sapa sama guru-guru dulu dan sama teman-teman yang di SMK sini. Harapannya mungkin dari teman-teman SMK Syafi Akrom silakan bisa melanjutkan ke jenjang kuliah, tidak hanya bekerja, karena mungkin dari SMK orientasinya kerja, tapi menurut saya kuliah juga itu bisa menjadi pilihan. Silakan teman-teman dari SMK Syafi Akrom bisa bergabung dengan kami di UIN Wali Songo Semarang. Terima kasih. Oke, baik. Jadi perkenalkan, nama saya Helena Yuranita, biasa dipanggil Helena. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Dalam rangka Expo Kampus di SMK Syafi'i Akrom. Iya, Syafi'i Akrom. Antusias anak-anaknya sangat kayak excited banget. Excited ya. Banget iya, tanya-tanya gitu-gitu. Dan banyak juga kebetulan yang udah daftar ya. Banyak juga yang udah daftar di kita. Happy banget sih anaknya, asik-asik ya di sini. Iya, kayak jadi kita nerangin juga anak-anaknya tuh kayak pada timbal baliknya tuh ada gitu loh. Jadi kitanya seneng juga neranginnya, banyak yang tanya juga gitu. Semoga nanti banyak yang kuliah ya, maksudnya banyak yang nerusin untuk pendidikannya ya kak. Iya, betul banget. Jadi kami kan juga muka kelas karyawan, jadi itu juga meringankan kalau misal yang kayak biayanya itu terhambat ya, biayanya bisa masuk jalur karyawan aja nanti. Jadi kami juga kayak membantu anak-anak biar nanti bisa dapat gelar S1. Betul banget. Halo, aku Salsa dari 12 RPL 3. Halo, aku Tiara dari 12 TKJ 3. Tadi ada bazar dari kelas 10, terus ada expo dari kampus-kampus. Terus sama ada donor darah. Ada lihat di beberapa kampus. Ada UIN, terus ada Udinus, sama ada Telkom Purwokerto, terus ke ITS. Banyak sih. Iya, terus ada yang minat gak kira-kira? Ada. Kemungkinan saya minat di Unikal, soalnya deket dari rumah. Terus aku kemungkinan minat ke UIN karena negeri, jadi UKT-nya lebih murah. Harapan untuk kami, semoga kami bisa keterima di PTN impian kami masing-masing. Dan harapan